Bila Allah membuka untuk kamu peluang untuk dikenali dan didekati oleh Allah, maka kamu jangan peduli amal kamu itu sedikit atau tidak. Karena sesungguhnya Allah yang membuka untuk mendekatkan dan memperkenalkan dirinya kepada kamu. Tidakkah kamu dapat bezakan? Allah yang mahu mendekati dirinya kepada kamu dengan kamu beramal untuk mendekatkan diri kepadanya. Mana boleh disamakan antara kamu didekati oleh Allah atau kamu ingin mendekati Allah? Yakni berbicara tentang bagaimana seseorang ingin meraih kedudukan hampir daripada Allah. Ada dua macam orang. Ada orang yang didekati oleh Allah walaupun amalnya sikit. Ada orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini karena mesti beramal banyak. Perbezaannya antara kita didekati oleh Allah atau kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya tidak sama orang yang didekati oleh Allah, Allah sendiri yang nak mendekat kepada dia, dengan orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita dapat melihat daripada dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang ingin mencari cinta dari Allah. Antara orang yang dicinta oleh Allah atau orang yang mencari cinta dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah bila suka dan cinta kepada hamba, Allah panggil Jibril. "Wahai Jibril, aku suka kepada fulan bin fulan. Engkau suka juga pada dia." Fa'ahabbahu Jibril, Jibril pun suka pada dia. Jibril panggil kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah suka kepada fulan bin fulan. Engkau pun juga kena suka." Maka malaikat di langit pun juga suka kepada fulan bin fulan. Apa sebabnya? Disebabkan Allah suka pada dia. Ini mubadaratul mahabba minhu ilal abdi. Allah yang memulakan cintanya kepada hamba. Allah sendiri yang zahirkan cintanya kepada hamba. Itu hak otoriti mutlak Allah untuk pilih siapa yang Allah nak cinta. Tak ada siapa boleh kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian ramai hambanya yang dipilih oleh Allah, maka dia orang yang bertuah. Inna Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih, di antara sifat Allah memilih di antara sekian ramai para malaikat dan juga di antara sekian ramai para manusia. Di antara jumlah malaikat cukup ramai, Allah pilih 10 malaikat. Tak ada siapa yang pengaruhi Allah untuk pilih Jibril sebagai pemegang amanah wahyu. Tak ada siapa yang pengaruhi Allah untuk memilih Israfil untuk memegang sangkakala atau malaikat maut sebagai pencabut nyawa. Tak ada siapa pengaruhi Allah untuk lantik fulan daripada malaikat untuk menjadi malaikat yang bertugas dengan tugasan tertentu. Allah tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun. Dia Tuhan. Maka pilihan Allah kepada malaikat Jibril dan 10 malaikat yang lainnya adalah fadl min Allah. Allah nak tunjuk Dia Maha memilih, tak ada siapa yang boleh halang Allah dan tiada siapa yang berhak untuk mencemburui Allah pada pilihannya. Demikian juga Allah memilih di antara sekian ramai manusia. Daripada sekian ramai manusia yang dipilih adalah para anbiya dan para rasul. Tak semua
para nabi dan juga para rasul adalah melantik dirinya untuk dipilih menjadi nabi dan rasul. Tak ada. Oleh sebab itu, kedudukan kenabian ini bukan kedudukan yang boleh dicari oleh orang yang dilantik oleh Allah jadi nabi karena dia beramal baik lalu dilantik oleh Allah menjadi nabi. Tak ada. Itu pilihan mutlak langsung Allah Subhanahu wa taala nak pilih sesiapa. Anak adik beradik Nabi Yakub ada 12 orang. Anak-anak Nabi Yakub ada 12 orang. Yang dipilih adalah yang nomor 2 daripada yang bawah. Nabi Yusuf. Kenapa bukan dipilih Benyamin? Kenapa yang bukan dipilih anak sulungnya? Siapa boleh kontrol Allah Subhanahu wa taala pada pilihannya? Fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat kepada apa yang dia kehendaki. Tak ada siapa boleh pengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Idan dalam hal ini sifat Allah itu memilih baik di antara sekian ramai para malaikat, Allah juga pilih di antara sekian ramai manusia untuk dilantik menjadi nabi dan juga rasul. Ada juga yang dilantik oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang hampir dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan," kalau Allah itu suka kepada seorang hamba akan dipersenangkan kepada kebaikan. "Innallaha idza habba minal 'abdi hubbiba ilaihil ma'ruf." Allah kalau suka kepada hamba, hamba itu dipersenangkan kepada kebaikan. Sehingga hamba itu berbuat baik, hamba itu berbuat baik sudah didahului Allah suka kepada dia sehingga dia diberi taufik untuk berbuat kebaikan. Ini golongan yang pertama. Orang yang didahului oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua adalah orang yang berusaha untuk meraih cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu betul ingin dapat cinta Allah, maka engkau ikut aku, yakni Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada engkau. Ini kedudukan orang yang ingin meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, didahului oleh Allah dengan cinta terlebih dahulu. Beza antara orang itu diberi dengan orang itu berusaha untuk mendapat. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa orang yang memerangi wali-wali aku, aku perangi kepada dia. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayh." Saya senang kalau hamba mendekatkan diri kepada saya dengan melakukan apa yang diperintah oleh saya. "Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan kalau hamba tadi menyempurnakan ibadah fardunya dengan yang sunnah, maka aku cinta pada dia. Ini cinta diberi setelah amal. Yang pertama tadi adalah cinta diberi sebelum apa-apa, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Oleh sebabnya demikian kata Ibn Athaillah Sakandari, kalau Allah membuka ruang kepada kamu untuk dikenali, dicintai, didekati oleh Allah, jangan peduli sebanyak mana amal yang kamu buat. Disebabkan oleh kerana didahului cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Ada orang dicinta oleh Allah dengan diduga. Tadi ada orang diberi cinta tanpa diduga, terus dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dicinta oleh Allah diduga. Didahului dengan cinta oleh Allah tapi diduga terlebih dahulu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah bila suka kepada hamba diuji. Kata Ibn Athaillah Sakandari di sini mengatakan, ketika seseorang itu diuji oleh Allah sebagai tanda cinta Allah kepada dia, jangan peduli keadaan ujian itu apapun sebanyak manapun besarnya.
Karena yang sedang diberi oleh Allah kepadanya cinta tidak boleh dibandingkan dengan dugaan yang dia hadapi. Oleh sebab itu, dalam pertemuan yang lalu saya ceritakan seorang sahabat Nabi bernama Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Anaknya Zubair. Zubair ini cousin dengan baginda Rasulullah. Urwah ini, dia ada sakit pada kakinya sehingga menyebabkan kakinya kena potong. Disebabkan oleh karena sakitnya itu merebak. Pada saat kaki itu dipotong, beliau dalam salat, awalnya beliau di-offer untuk minum arak dulu. Ini awak kena potong, ini tak boleh nak dulu. Sekarang kan senang ada obat bius. Dulu tak ada. Katanya suruh minum arak supaya lupa, supaya tak sedar kamu untuk dipotong. Katanya mana boleh aku nak minum arak. Perkara yang diharamkan oleh Allah. Katanya biarkan aku masuk dalam solat, lakukan apa yang patut kamu lakukan. Dia masuk dalam solat, dipotong kakinya. Setelah dipotong kakinya, dibawa kepada dia. Katanya, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4 jari. Jari kanan, jari kiri, jari kaki kanan, dan juga kaki kiri. Dan engkau ambil 1 daripada aku, dan engkau sisakan 3. Dan daripada 4, diambil 1, sisa 3. Terima kasih kepada engkau yang telah memberikan kepada aku 3 dan mengambil daripada aku hanya 1. Ketika dalam keadaan dia diduga kakinya diambil, karena dia menyadari bahwa keadaan dugaan yang dihadapi itu sebagai tanda cinta daripada Allah, dia tak tengok masalah besarnya, masalah yang dia hadapi dengan kehilangan kaki berbandingkan besarnya pemberian yang Allah beri kepadanya. Jadi, bandingkan dugaan yang sedang kita hadapi dengan pemberian yang Allah beri, semakin kuat kita punya pengetahuan tentang pemberian Allah pada dugaan, semakin ringan kita berhadapan dengan dugaan tersebut. Ada yang ke-8. Yang ke-9. Katanya, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwal. Bermacam-macam amal perbuatan seseorang itu disebabkan oleh kerana bermacam-macam sentuhan pada hati seseorang itu. Amal perbuatan manusia ini macam-macam. Kepelbagaian macam-macam amal bergantung kepelbagaian sentuhan hati yang menyuruh anggota badan untuk beramal. Kita dalam hadis dinyatakan dalam tubuh badan ada seketul daging. Kalau baik, baiklah amalnya. Kalau rosak, rosaklah amalnya. Amal tubuh badan bergantung dengan apa? Dengan hati. Hati ini bergantung apa yang masuk di dalam sini. Di situ akan diterjemahkan dengan amal. Baik dalam hal yang baik atau yang tidak baik. Seseorang yang hatinya tersentuh dengan qiyamul lail, maka dia akan lebih seronok qiyamul lail berbandingkan kepada amal ibadah yang lain. Sebab yang tersentuh hatinya dengan qiyamul lail. Ada orang yang hatinya kesentuh suka untuk bersedekah, maka dia lebih prefer bersedekah berbandingkan dengan qiyamul lail atau yang lainnya, tanpa menafikan fadilah qiyamul lail. Tapi sentuhan dalam hati kepada sedekah. Ada orang yang sentuhan hatinya suka tolong orang, maka dia lebih prefer tolong orang berbandingkan qiyamul lail atau bersedekah. Bergantung kepada apa yang ada di dalam hati ini pada sentuhan taufik dan ilham dari Allah, itulah yang akan dilakukan oleh tubuh badan. Ada orang yang diberikan oleh Allah sentuhan pada hatinya suka bersedekah, suka qiyamul lail, suka membaca Quran, suka tolong orang, suka jabar khatir pada orang. Semakin banyak waridat sentuhan daripada Allah pada hati, semakin banyak yang diungkapkan oleh tubuh badan, bergantung kepada keadaan hati yang mendapat sentuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang didahului cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita merasakan manisnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah,
katanya walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, andaikan hubunganku dengan andaikan hubunganku dengan engkau itu wahai Allah indah walaupun hidup ini penuh dengan perkara yang pahit. Walaitaka tarda wal anamu hitabu, ya Allah andailah engkau ridha pada aku walaupun semua orang murka pada aku, aku tak peduli. Walaitalladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu, andailah hubungan engkau dengan aku ini makmur walaupun aku putus hubungan dengan semua makhluk. Kemudian dikatakan idza sahha minkal wuddu ya ghaizal muna fa kullu alladhi faqad turabi turabu, kalau aku mendapatkan cinta daripada engkau dan itu adalah tujuan aku, maka semua yang ada di atas tanah juga akan kembali ke tanah. Maknanya tak peduli apa yang berlaku di atas muka bumi ini bila meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah nugerahkan kepada kita cinta daripada Allah, didekatkan oleh Allah, ditunjukkan amal untuk meraih cinta. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.